أن يفتخ الله فيه. تكلم أحد بموت رسول الله إلا طرفه. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. قد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan duta pertama di dalam Islam. Safir, duta pertama, seorang utusan yang pertama kali diutus oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Islam. Beliau adalah sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair Al-Abdari Al-Qurashi. Seorang sahabat yang juga ketika memeluk agama Allah usianya belum masuk usia tua, dan beliau merupakan sahabat yang sebelum memeluk agama Allah, sebelum mendapatkan hidayah Islam, termasuk orang yang hidup dalam kemewahan. Ibunya seorang wanita yang kaya raya di kota Makkah. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda tampan, terkaya, pakaiannya terbagus, dan juga parfumnya paling wangi dari parfum-parfum yang ada. Sehingga Mus'ab bin Umair ketika berjalan, ini sebelum dia masuk Islam, ya, dia menikmati kekayaan, hidup dalam kemewahan. Ketika beliau berjalan, kemudian ada orang yang melewati jalan bekas jalannya Mus'ab bin Umair, pasti orang itu masih bisa mencium bau wangi parfum Mus'ab bin Umair. Orang-orang yang lewat di jalan yang dilalui oleh Mus'ab, dan Mus'abnya sudah tidak ada, sudah berjalan lewat melewati jalan tersebut, orang-orang pasti akan mengatakan, oh ini Mus'ab baru lewat jalan ini. Mus'ab bin Umair, pemuda yang memiliki ketampanan, kekayaan, kehormatan. Namun ma'asyiral muslimin, Allah ingin memberikan yang lebih baik dari apa yang telah dia nikmati sebelum dia memeluk agama Allah. Allah ingin memberikan kepada Mus'ab yang lebih mahal, yang lebih mulia dari apa yang telah dinikmati oleh Mus'ab sebelum dia memeluk agama Allah. Allah memberinya hidayah Islam. Allah menyentuh hatinya, menyinari hatinya dengan hidayah, maka dia pun memperoleh hidayah Allah ketika beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Al-Arqam, ke tempat dakwah atau tempat perkumpulan Nabi di waktu Nabi menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka Umar, Mus'ab bin Umar pun berangkat ke sana, kemudian mengumumkan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia memeluk agama Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat, Mus'ab pun segera
mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Mus'ab pun segera belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mus'ab ya, dan pada saat itu dia menyembunyikan keislamannya karena dia tahu ibunya pasti marah. Dia datang ke rumah Al-Arqam dengan sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang yang tahu. Dan ini terlihat oleh Uthman bin Talha. Uthman bin Talha melihat Mus'ab masuk ke rumah Al-Arqam, di mana di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Uthman bin Talha juga pernah melihat Mus'ab bin Umair salat. Maka Uthman pergi melapor kepada ibunya Mus'ab. Dia menyampaikan bahwa anaknya telah memeluk agama Muhammad. Ketika ibunya mendengar anaknya, putra yang disayangi, putra yang dimanja, putra yang diharapkan, memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibunya pun terkejut dan marah. Ibunya sangat-sangat marah. Maka ibunya memaksa Mus'ab untuk meninggalkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunya mengancam dengan menarik semua fasilitas yang dinikmati oleh Mus'ab pada saat itu. Tapi Mus'ab tetap bersikukuh dengan keislamannya. Bahkan akhirnya Mus'ab dipenjara dalam tanda kutip di rumahnya. Dilarang untuk keluar. Dihabes ya, di dalam rumahnya. Dan ibunya terus menerus memaksa Mus'ab untuk meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kali lagi Mus'ab tetap berpegang teguh dengan keimanannya. Dan memang demikian ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Apakah mereka mengira demikian? Itu adalah perkiraan yang salah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ujian dari Allah akan datang kepada hamba-hamba yang beriman, dan ujian Allah kepada para sahabat-sahabat Nabi itu sangat berat jika dibandingkan dengan ujian kita pada saat ini. Mus'ab diuji oleh Allah. Dia tidak lagi menikmati fasilitas duniawinya yang dimiliki oleh orang tuanya. Tidak lagi bisa berjalan bebas keluar dari rumahnya. Dia ditekan oleh orang tuanya, diintimidasi oleh orang tuanya, bahkan dipenjara di dalam rumahnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab pun berhasil lari dari penahanan dan berhasil memanfaatkan kelengahan ibunya dan para penjaganya. Mus'ab berlari, berhasil keluar. Dan Mus'ab pun berhijrah ke Habasyah, yang pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan umat Islam untuk berhijrah ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Mus'ab pun berhijrah ke Habasyah. Mari kita renungkan, ma'asyiral muslimin. Hijrah ke Habasyah, hijrah ke negeri yang asing bagi Mus'ab. Hijrah di tempat yang
Dia tidak punya hak apapun di situ. Dan proses hijrahnya pun berat, dari kota Mekah menuju Habasyah. Dan Mus'ab berhijrah setelah dia menikmati fasilitas duniawi, setelah dia merasakan nikmatnya dunia. Tapi dia tinggalkan semua itu, ma'asyiral muslimin. Dia berangkat menyusul sahabat-sahabat yang lain yang telah berhijrah ke kota ke negeri Habasyah. Kemudian Mus'ab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, dia kembali ke Mekah bersama orang-orang kembali, tetapi tidak lama setelah itu dia kembali lagi berhijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Untuk apa, ma'asyiral muslimin? Untuk mengumpulkan harta? Tidak. Untuk menyelamatkan agama dan imannya. Karena kondisi Mekah pada saat itu tidak kondusif bagi orang-orang beriman. Tidak kondusif bagi orang-orang yang memeluk agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berangkat berhijrah. Ma'asyiral muslimin, Mus'ab bin Umair, setelah dia memeluk agama Allah, maka dia meninggalkan semua yang dia miliki di saat dia belum memeluk agama Allah. Dan ibunya berjanji sejak awal tidak akan memberi apapun kepada Mus'ab. Satu dirham pun tidak akan diberikan kepada Mus'ab. Tidak ingin harta ibunya sekecil apapun masuk ke kantong Mus'ab bin Umair. Sampai Mus'ab bin Umair mau kembali menyembah berhala-berhala dan bersujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tekanan seperti itu, Mus'ab pun tidak bergeming. Ya. Mus'ab pun tetap mempertahankan imannya sekalipun dia harus meninggalkan dunianya. Sayyidina Ali radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau pernah berkata, menceritakan tentang kondisi mereka, kondisi sahabat-sahabat Rasulullah dan Mus'ab bin Umair. Secara spesifik Ali menyebutkan Mus'ab bin Umair. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, aku datang ke masjid, lalu Mus'ab bin Umair datang kepada kami sambil memakai sebuah jubah yang ditambal dengan kulit. Bajunya ini sudah baju tambalan, ma'asyiral muslimin. Kata Ali bin Abi Talib, padahal sebelum itu dia termasuk pemuda Mekah yang paling kaya, yang paling makmur dan hidup dalam kemewahan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Mus'ab setelah memeluk Islam dengan pakaian yang ditambal, beliau pun menangis. Beliau menangis karena teringat kenikmatan masa lalunya dan beliau melihat keadaannya saat ini. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya, antumul yawma khairun am idza ghudiya ala ahadikum bi jafnatin min khubzin wa lahmin faqulna nahnu yawma idzin khairun nuqfa al mu'na wa natafarraq lil ibada faqala bal antumul yawma khairun minkum yawma idzin. Kata Nabi, apakah kalian pada hari ini lebih baik, ataukah kalian lebih baik ketika salah seorang dari kalian diberi makan satu nampan roti dan daging? Tentu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spontan menjawab, pada hari itu, yakni hari kita ada makanan, ada daging, itu lebih baik ya Rasulullah. Karena dengan kenikmatan seperti itu kami mendapatkan kecukupan hidup sehingga kami bisa konsentrasi dalam beribadah kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal antumul yawma khairun minkum yawma idzin. Tidak, kata Nabi, justru kalian pada hari ini lebih baik daripada kalian pada hari itu. Kebaikan itu tidak diukur dari kenikmatan hidup kita.
kebaikan itu tidak diukur dari makanan yang kita makan, tapi kebaikan itu diukur dengan hidayah. Kondisi seseorang berada di dalam hidayah sekalipun dia menjalani kehidupan dengan susah payah, mengalami kemiskinan, itu jauh lebih baik daripada dia hidup bergelimang harta namun dia tidak berjalan di atas jalan hidayah. Jalan hidayah ini, ma'asyiral muslimin, itulah jalan kebaikan, dan sesungguhnya itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bagi orang-orang cerdas, mereka akan tahu itu, bahwa pahala, hidayah, akhirat jauh lebih mahal dan tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan duniawi ini. Maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, Allah uji dengan berbagai macam ujian setelah masuk Islam, bahkan beberapa saat, beberapa waktu setelah memeluk agama Islam. Namun Mus'ab tidak mengatakan seperti yang kita katakan, kenapa kok hidup saya susah? Kenapa kok saya ini sudah jadi Islam kok seperti ini? Kenapa kok saya justru mendekat kepada Allah, kok ujian datang bertubi-tubi kepada saya, bla 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 bla. Karena dia tidak mengerti hakikat kehidupan. Kita tidak mencari ujian, kita tidak berharap ujian, tapi kita harus yakin bahwa orang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini kalau diuji oleh Allah, Pak, Bapak-bapak Ibu sekalian, ingatlah ujian yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah ujian yang Allah berikan kepada para sahabat-sahabat beliau. Tekanan, intimidasi, pembunuhan, pengusiran, boikot dan lain sebagainya. Dan sekali lagi tidak bisa dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita sekarang menikmati Islam dengan tenang, dengan damai, dengan baik. Paling ujian-ujian itu ya kekurangan harta yang bisa kita cari, penyakit-penyakit yang kemudian Allah sembuhkan. Kalau tidak disembuhkan ya kemudian kita wafat dengan penyakit itu, yang itu kalau kita hadapi dengan kesabaran, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kembali kepada Mus'ab bin Umair, coba, ini satu hal yang luar biasa, ma'asyiral muslimin. Jadi orang habis kaya jadi miskin, dan miskinnya itu setelah masuk Islam. Itu kalau dialami oleh sebagian orang, dia justru akan menuduh Allah atau justru akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendapatkan keluhan seseorang yang mengeluh tentang hidupnya, padahal dia merasa sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa sudah setiap malam bangun untuk tahajud. Dia merasa sudah baik dengan setiap pagi dia salat duha. Dia tidak pernah meninggalkan salat lima waktu, tapi ujian terus datang dalam kehidupannya. Kemudian keluarlah ungkapan-ungkapan yang seakan-akan Allah itu berbuat zalim kepadanya. Saya ini sudah dekat dengan Allah, saya sudah taat kepada Allah, kok hidup saya seperti ini? Padahal hidupnya masih nikmat dibandingkan dengan kehidupan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, ketika memeluk agama Allah, ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pada saat itu dia sudah menyadari tugas yang akan diemban sebagai seorang yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat. Dia menyadari bahwa dia akan menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang membela dan menyampaikan dakwah kepada umat. Para sahabat itu semua memiliki kesadaran untuk berdakwah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah.
diutus ke Madinah Al-Munawwarah. Kapan beliau diutus oleh Nabi? Sebelum Nabi hijrah, yakni setelah orang-orang Ansar membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam baiat yang pertama. Ketika sekumpul beberapa orang dari Madinah datang, yang dikenal dengan Bai'atul Aqaba, baiat yang pertama, mereka datang dan mereka meminta utusan seseorang yang bisa mengajarkan Islam kepada mereka. Maka Mus'ab pun ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mus'ab tanpa mengucapkan kata A, B, C, bahkan tidak ada penolakan, Mus'ab pun berangkat bersama dengan mereka. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, dakwah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti dakwah di zaman kita. Kalau sekarang seorang da'i diutus atau diberangkatkan, mereka sudah diberi fasilitas. Ya, walaupun ada sebagian saudara-saudara kita yang Allah memberikan balasan yang besar buat mereka, dan kita perlu menolong mereka. Yakni saudara-saudara kita diutus di pedalaman-pedalaman. Ya, terkadang mereka juga mengalami kesusahan, tapi tidak sesusah yang dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab berangkat. Pada saat itu belum ada kereta api, belum apalagi pesawat terbang. Ya, mereka berangkat dari satu negeri ke negeri yang lain dengan menggunakan kendaraan unta, kuda yang tidak memiliki atap, tidak memiliki tempat untuk bersandar atau tempat untuk merebahkan kaki. Mereka kalau istirahat, mereka turun. Dan jalan yang dilalui adalah padang pasir, yang di kanan kiri ada binatang-binatang buas. Mus'ab ketika ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di jalan Allah, menyampaikan Al-Qur'an, maka Mus'ab mengatakan sami'na wa ata'na. Sekalipun beliau dulunya adalah orang-orang yang kaya raya, beliau tidak merasa, ya Rasulullah jangan saya, ya Rasulullah cari yang lain aja, ya Rasulullah masa saya baru masuk Islam sudah disuruh ini disuruh itu. Lah, itulah iman, itulah iman. Iman ketika tertanam di dalam hati, maka orientasinya hanya Allah dan Rasulnya, orientasinya kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkatlah Mus'ab bin Umair radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Mus'ab mendatangi mereka di rumah-rumah mereka, yakni penduduk Madinah, lalu mengajak mereka kepada Islam. Maka Islam pun menyebar di Madinah. Dan pada saat itu Mus'ab menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk mendirikan salat Jumat bersama mereka. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya, dan Mus'ab melakukannya di rumah Bani Khaythama. Sehingga beliau juga dikenal sebagai sahabat yang pertama kali melaksanakan salat Jumat. Sahabat yang pertama kali menjadi utusan Islam, duta Islam, dan sahabat yang pertama kali menjadi atau melaksanakan, menyelenggarakan salat Jumat atas izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mus'ab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 70 orang Ansar yang membaiat beliau pada Baiatul Aqaba kedua. Dia tinggal di Mekah sesaat, kemudian kembali ke Madinah sebelum Rasulullah tiba di sana. Jadi Mus'ab ini bisa dikatakan Mus'ab ini merupakan muhajirin pertama yang datang di Madinah. Muhajirin pertama yang datang di Madinah. Mus'ab menyampaikan dakwah di jalan Allah, menyampaikan Al-Quran, membacakan Al-Quran, ya. Sehingga Mus'ab dikenal dengan Al-Muqri, ya. Al-Muqri, orang yang membacakan Al-Quran, orang yang menyampaikan dakwah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ma'asyiral muslimin, seperti yang pernah saya singgung di pengajian ini, dari Mus'ablah banyak
atau al-asyarat, mungkin puluhan, bahkan wallah alam bisawab jumlah mereka yang masuk Islam berkat dakwanya Mus'ab bin Umair. Di antara dua sahabat besar yang memeluk agama Allah melalui tangan Mus'ab bin Umair, melalui dakwah Mus'ab bin Umair, yakni dua sahabat besar Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu tabaraka wa ta'ala dan Usaid bin Hudair, yang keduanya telah kita bahas biografinya pada pertemuan yang lalu. Ini dua tokoh pemimpin di kota Madinah, pemimpin bagi kabilah mereka, orang terhormat. Sehingga ketika dua tokoh ini memeluk agama Allah, maka pengikut mereka pun mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga Madinah pun terang cahaya, bercahaya dengan Islam. Setiap rumah ada seorang Muslim, setiap rumah ada seorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkat dakwah Mus'ab bin Umair, tentu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dua tokoh yang kemudian menjadi tokoh-tokoh Islam, Sa'ad bin Mu'ad, yang ketika meninggalnya ihtazza arsyur rahman bi bauti Sa'ad. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, arsynya Allah bergoncang. Usaid bin Hudair, yang ketika membaca Al-Quran, para malaikat berduyun-duyun turun untuk mendengarkan bacaannya. Mereka menjadi mulia di dalam Islam dan mereka memeluk agama Islam berkat dakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Dan kisahnya tentang masuk Islamnya Usaid dan Sa'ad bin Mu'ad telah kita bahas pada kajian yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain berdakwah di jalan Allah, selain menjadi da'i yang mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, Mus'ab juga menjadi seorang mujahid fi sabilillah, menjadi seorang mujahid, pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pun mengikuti peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sebagai pemegang panji perang pada perang Badar, beliau menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu kisah yang menarik di perang Badar ini, ma'asyiral muslimin. Ketika kemenangan berpihak kepada kaum muslimin di waktu perang Badar, dan tentunya mereka menawan beberapa orang-orang musyrik, di antara yang ditawan oleh kaum muslimin dari orang-orang musyrik itu adalah Abu Aziz bin Umair bin Hisham. Siapa Abu Aziz ini? Saudara kandung dari Mus'ab bin Umair. Jadi pada saat itu Mus'ab bin Umair berada di pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Aziz berada di pasukan kaum musyrikin yang memerangi umat Islam. Bagaimana loyalitas Mus'ab bin Umair kepada saudaranya yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sikapnya? Abu Aziz berkata, Abu Aziz bercerita, saudara sendiri bercerita, Mus'ab bin Umair melewatiku ketika seorang laki-laki Ansar menawanku. Ya. Ketika Abu Aziz ini berada di tangan sahabat Nabi seorang Ansar, Mus'ab berkata kepada sahabat ini, kuatkan ikatanmu kepadanya karena ibunya adalah orang kaya. Ibunya adalah orang kaya. Dia akan menebusnya kepadamu. Jadi mintalah tebusan kepada ibunya. Abu Aziz berkata, saudaranya berkata, kata Abu Aziz, ya Mus'ab, dia mengatakan, wahai saudaraku, itukah kata-katamu kepadaku? Itukah yang kau katakan kepada saudaramu sendiri? Apa kata Mus'ab bin Umair? Dia saudaraku dan kamu bukan saudaraku.
Dia artinya sahabat Ansar ini, dia saudaraku, kamu bukan saudaraku. Mus'ab mengatakan kepada saudara kandungnya, kamu bukan saudaraku karena kamu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mus'ab pun menyuruh sahabat ini untuk meminta tebusan yang mahal kepada saudaranya sendiri Abu Aziz. Ma'asyiral muslimin, ada satu kekaguman yang disampaikan oleh saudaranya Mus'ab bin Umair yang bernama Abu Aziz tadi, kekaguman terhadap akhlaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia ditawan di tangan kaum muslimin, sekalipun dia adalah orang yang berupaya membunuh sosok yang paling dicintai oleh kaum muslimin, ketika ditawan, kata Abu Aziz, aku tinggal bersama beberapa orang Ansar ketika mereka pulang dari Perang Badar. Jika saat makan pagi atau petang tiba, mereka sahabat ini memberiku roti sedangkan mereka sendiri memakan makanan kurma. Karena mereka menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik kepada kami para tawanan. Nabi berpesan kepada para sahabat-sahabatnya, sekalipun ini orang-orang musyrik yang ingin membunuh beliau, ketika ditawan, berbuat baiklah kepada mereka. Diimplementasikan langsung oleh para sahabat Nabi. Dengan cara apa? Tawanan diberi roti, mereka makan kurma. Dijaga betul itu. Ajaran Islam melampaui ajaran-ajaran manusia, ma'asyiral muslimin. Jangan berbicara tentang hak asasi bagi di hadapan umat Islam. Ya. Tentu umat Islam yang mengamalkan agamanya, yang tidak mengamalkan agamanya, mereka akan melanggar ya, prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam Islam. Nabi sudah mengajarkan tawanan pun harus Anda perlakukan dengan baik. Di negara-negara yang sekarang mereka dikatakan negara demokrasi terbesar, negara menjunjung hak asasi manusia, lihatlah bagaimana mereka menawan kaum muslimin ketika menjadi tawanan mereka. Skandal penyiksaan di Irak dan di beberapa tempat di Afghanistan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang Amerika, terlihat nampak jelas. Lalu mereka mengajarkan kepada kita hak asasi manusia dan lain sebagainya. Abu Aziz, saudara yang kuat, melihat bagaimana akhlaknya mereka. Dan ini bukan hanya terjadi di zaman Rasulullah SAW. Saya beberapa hari yang lalu melihat video seorang wanita yang masuk Islam, ya, kalau saya tidak salah dari Inggris. Insyaallah dari Inggris. Inggris atau Prancis. Yang ditawan oleh pasukan Taliban. Pasukan Taliban ini dikenal ya sebagai pasukan yang oleh daulah internasional, negara internasional, sebagai kelompok teroris dan keji, jahat dan lain sebagainya. Wanita ini menjadi saksi bagaimana akhlaknya mereka, bagaimana mereka memperlakukan tawanan yang ditawan oleh mereka, sehingga wanita ini memeluk agama Allah melihat perilakunya orang Taliban. Silakan dilihat di medsos, itu ada. Hakadha Islam. Bagaimana Islam menghormati peraturan, menghormati, mengikuti norma-norma. Ya. Dan ini yang tidak terlihat, bahkan di negara Islam sendiri tidak terlihat. Ya. Kedzaliman, pelanggaran terhadap darah manusia, ya Allah. Sudah. Ya. Sekarang kita lihat darah, terutama darahnya umat Islam ini murah. Murah sekali. Tertumpahnya darah umat Islam. Puluhan, ratusan, atau berapa orang, itu murah sekali. Tapi kalau ada satu darah tumpah dari umat yang lain, seluruh dunia berteriak. Jangan mengatakan buktinya mana, sudah sangat jelas, nyata. Begitu murahnya darah umat Islam. Begitu rakhis darah umat Islam. Dan kemudian umat Islam selalu dituduh dan dituntut untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini sebuah akibat juga kelemahan kita, ma'asyiral muslimin, sehingga kita menjadi dikuasai. Kembali kepada cerita Mus'ab bin Umair radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an.
Beliau pun kemudian melanjutkan jihadnya fisabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di perang Uhud, perang yang dimana umat atau orang-orang Quraisy betul-betul berada dalam puncak kemarahan karena mereka mengalami kekalahan telak di perang Badar dan banyak tokoh-tokoh mereka terbunuh. Mereka pun berhasrat dan juga sangat-sangat dendam untuk menghabisi pasukan kaum muslimin, bahkan menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu bagaimana Hamzah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an menjadi syuhada di medan Uhud. Mus'ab bin Umair pun berperang di jalan Allah. Mus'ab bin Umair diberi amanah untuk memegang panji kaum muslimin. Dan kita tahu di waktu perang Uhud, ya, di akhir, bagian akhir peperangan, umat Islam mengalami kekalahan. Bahkan bisa dikatakan umat muslim kocar kacir gegara pasukan pemanah yang melanggar instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka turun di saat sebelumnya mereka tidak boleh turun, sehingga itu menjadi menjadi titik tolak orang-orang musyrik untuk memutar balik keadaan. Pada saat itu orang-orang musyrik dipimpin oleh panglima perang yang sangat handal, yakni Khalid bin Walid, yang kemudian memeluk agama Allah Azza wa Jalla. Mus'ab bin Umair memegang panji, dan ketika umat Islam kocar-kacir ma'asral muslimin, ada satu orang yang bernama Ibnu Qami'ah atau Ibnu Kumai'ah atau Ibnu Qami'ah yang memang mengincar. Tapi Ibnu Qami'ah ini sebetulnya dia mengincar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia melihat Mus'ab, dikiranya Mus'ab itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Qami'ah pun melakukan serangan kepada Mus'ab bin Umair. Pertama kali ditebas tangan kanannya, kemudian Mus'ab segera memegang panji dengan tangan kirinya. Kemudian ditebas lagi tangan kirinya, dihipet di dadanya. Kemudian ditosok dadanya dengan tombak. Seketika itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pun terbunuh. Dan ketika panji yang dipegang Mus'ab itu jatuh atau belum jatuh, diangkat langsung oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan oleh Imam Ibnu Sa'ad atau Ibnu Sa'ad berkata, Abdullah bin Al-Fadl berkata, Mus'ab terbunuh dan panjinya dipegang oleh seorang malaikat dalam wujud Mus'ab. Di petang hari Nabi SAW berkata kepada malaikat ini yang memegang panji, majulah wahai Mus'ab. Maka malaikat itu menengok kepada beliau dan berkata kepada beliau, aku bukan Mus'ab. Maka Nabi SAW mengetahui bahwa dia adalah malaikat yang membantunya. Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, Mus'ab bin Umair berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia gugur. Ibnu Qami'ah al-Laitsi membunuhnya karena dia menduga Mus'ab adalah Rasulullah. Maka Ibnu Qami'ah pulang kepada orang-orang Quraisy dan berkata, aku telah membunuh Muhammad. Jadi karena dia menganggap Mus'ab itu sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Mus'ab itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mus'ab gugur, maka panji itu diberikan kepada Ali bin Abi Talib dan beberapa orang laki-laki dari kaum muslimin. Ketika peperangan selesai ma'asyiral muslimin, diriwayatkan dari Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu yang berkata, selesai perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jasad Mus'ab yang gugur. Beliau pun membaca firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih.
di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang memenuhi apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Mus'ab termasuk rijal sadaqu ba'ahadullah alaihi. Orang-orang yang memenuhi apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Mereka berjanji untuk berislam, beriman, berjihad. Mereka penuhi janji mereka. Pujian bagi orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Nabi berdiri di tengah-tengah syuhada Uhud, Nabi bersabda, ana syahidun ala haula innahuma min jarih yujrah fi sabilillah illa wallah yab'athuhu yawmal qiyamah yudma jurhuhu al-lawnu lawnu dam war-rihu rihu misk wanzuru akthar haula jam'a lil-Qur'an faj'aluhu amama ashabihi fil qabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjadi saksi bagi mereka bahwa tidak ada seorang yang terluka di jalan Allah kecuali kelak Allah akan membangkitkannya di hari kiamat. Lukanya meneteskan darah, warnanya warna darah, namun baunya bau minyak kasturi. Kemudian Nabi berkata, coba cek, periksalah siapa di antara mereka yang paling banyak menghafal Al-Quran. Dari jenazah-jenazah ini siapa yang paling banyak menghafal Al-Quran? Letakkanlah dia terlebih dahulu di depan kawan-kawannya di liang kubur. Karena pada saat itu kaum muslimin menguburkan dua atau tiga orang dalam satu lubang. Dalam satu lubang dikuburkan dua atau tiga orang. Yang pertama kali dimasukkan adalah mereka-mereka atau mereka penghafal Al-Quran. Yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, ketika mengingat Mus'ab bin Umair, bahkan bukan hanya Khabbab bin Arad, Abdurrahman bin Auf pun, dan sahabat-sahabat yang lain, ketika mengingat Mus'ab bin Umair setelah meninggalnya Mus'ab bin Umar, mereka menangis. Di antaranya Khabbab bin Arad yang berkata, kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengharapkan wajah Allah dan kami mendapatkan pahala dari sisi Allah. Dan mendapatkan setelah Islam menang, setelah Islam jaya, kami mendapatkan kenikmatan. Ada harta rampasan, ada kebaikan-kebaikan yang kami terima. Namun di antara kami ada yang telah pergi mendahului dan belum mengambil ujrahnya sedikit pun, yakni dunianya. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Dia gugur di perang Uhud dan meninggalkan selembar kain. Apa kata Abdullah bin Arad, Khabbab bin Arad, jika kami menutupi kepalanya dengan kain itu, maka dua kakinya terlihat. Yani ketika meninggal, mau dibungkus, mau ditutup seluruh tubuhnya tidak bisa. Ketika kepalanya ditutup, kedua kakinya terlihat. Dan ketika kami menutupi kakinya, maka kepalanya terlihat. Akhirnya kami menutupi kepalanya dengan kain tersebut, sedangkan kakinya kami tutupi dengan daun idkhir. Allahu Akbar. Dari sahabat pemuda tampan kaya raya meninggal hanya menggunakan sehelai kain yang tidak bisa menutup seluruh tubuhnya. Maka sahabat-sahabat pun sedih ketika mendengar atau mengingat Mus'ab bin Umair. Abdurrahman bin Auf pernah dihidangkan makanan ketika dia sudah sedang berpuasa, yakni ketika buka dihidangkan makanan. Maka tiba-tiba Abdurrahman bin Auf mengingat Mus'ab bin Umair. Kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair telah gugur dan dia lebih baik dariku. Dia lebih baik dariku, namun dia dikafani dengan selembar kain. Jika kain itu ditutupkan ke kepalanya, maka kedua kakinya terbuka. Dan jika ditutupkan ke kedua kakinya, maka kepalanya yang terbuka. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun menyebutkan Hamzah. Hamzah telah gugur dan dia lebih baik daripada aku. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, dunia dibentangkan untuk kita sebagaimana yang kita rasakan.
Dan kami khawatir, kata Abdurrahman bin Auf, ini adalah kebaikan yang disegerakan kepada kami. Mereka orang lebih baik, tapi mereka tidak mendapatkan, merasakan apa yang kita rasakan. Lalu Abdurrahman bin Auf menangis sehingga dia meninggalkan makanan. Sudah tidak nafsu lagi memakan. Ma'asyiral muslimin, itulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Mari kita renungkan kembali. Mari kita renungkan kembali bagaimana jihad, dakwah, dan bagaimana Mus'ab meninggalkan dunianya setelah Mus'ab menguasai dan menikmati dunianya. Itulah manusia-manusia beriman, manusia-manusia cerdas yang menjadikan dunianya sebagai sarana untuk memperoleh syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rela meninggalkan dunianya demi mengharapkan syurga Allah. Demi Allah, itulah orang-orang yang cerdas. Bukan sebaliknya, orang-orang yang meninggalkan akhirat demi mendapatkan dunia, mereka adalah orang-orang yang paling bodoh di dunia ini. Mus'ab bin Umair sekarang tentunya berada dalam kesenangan, karena itulah janji Allah kepada para syuhada. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menghidupkan, memberi kehidupan kepada kita dengan kehidupan yang mulia, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mempertemukan kita dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Syaratnya adalah kita mencintai mereka dan mengikuti mereka. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.